Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudara semua dari Sabang sampai Merauke. Hari ini hari Senin tanggal 7 September 2020. Saya akan mereview video perdana saya tentang koleksi tanaman tampulampet saya di depan rumah. Yang pertama adalah ini. Ini adalah jambu dalhari. Ini umurnya kurang lebih 1,5 tahun. Nah, ini bakal buahnya begitu lebat, ya. Nah, kita nanti akan bersama-sama belajar bagaimana kok bisa seperti ini, ya. Kemarin sudah buah sudah 2 kali, ya. Ini bakal buahnya. Ini dalhari. Ya. Kemudian ini tomat cherry, ya. Tomat cherry begitu lebatnya, ya. Ini juga dalam pot, ya, dalam di polybag, ya. Kemudian ini adalah jambu citra, ya. Ini jambu citra ini, ya. Kebetulan ini sedang berbuah, ya. Ini buahnya, ini jambu citra, ya. Kemudian ini adalah jambu bajang leang. Nah, bajang leang itu kok bisa seperti ini? Ya, nanti kita belajar sama-sama. Bagaimana pemukanya, kemudian bagaimana obatnya, kita nanti akan kita review video saya selanjutnya. Ya. Kemudian ini jambu madu deli. Ya, kebetulan ini juga sedang berbuah. Ya, nah, itu. Itu aja. Saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, tetap berkarya. Salam petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.